harga yang potong naik menjadi Rp38.000 dari harga sebelumnya Rp33.000 per ekor di Pasar Remu, Kota Sorong. Kenaikan ini terjadi karena harga jual dari peternak juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang, pasalnya sejak harga merangkak naik, terutama di tengah pandemi corona, jumlah pembeli pun mengalami penurunan. Pedagang harus bisa mengatur strategi agar tidak membebankan pada pembeli. Ya mungkin daya beli masyarakat juga menurun atau kita bilang ya sangat kecil sekali. Makanya kita jual juga di pasar 38, 37 per ekor. Ataupun bisa juga kita jual 35, kepala kakinya kita dapat. Sementara harga pakan ternak yang menyebabkan kenaikan harga daging ayam potong naik menjadi Rp500.000 per karung dari harga awal Rp450.000. Selain naiknya harga pakan, harga pipit juga turut mengalami kenaikan. Ayam-ayam ini juga sering terlambat untuk dikeluarkan seperti sekarang ini. Biasanya 25 sampai 28 hari ayam itu sudah diambil habis. Sekarang ayam ini sudah berumur 30 hari. Sulitnya mendapatkan pakan ternak ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah setempat untuk dapat membantu peternak agar tetap menjalankan usaha meskipun dalam situasi pandemi. Oto Gianto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.